metode strategi itu perlu dalam pembelajaran, sehingga sekarang itu berbagai metode pembelajaran itu banyak sekali. Oleh karena itu, pertama dan niatkan tolabul ilmi dari Ustaz Muhammad In'am dan Magister, beliau ini bukan hanya saja memahami tentang metode ini, bahkan beliau penulis. Jarang sekali orang yang mahir bahasa Arab bahasa Inggris. Selama mengikuti kegiatan seminar metode pembelajaran ini, mudah-mudahan sukses dan memiliki keberkahan untuk kita semua. Ahamiyatul lughatil arabiyyah. Apa pentingnya bahasa Arab? Limada nata'allam wa nu'allim al-lughatil arabiyyah? Limada nadrusu wa nudarrisu al-lughatil arabiyyah? Wa ma hiya ahamiyatuha? Tu'iddu al-lughatil arabiyyah min aqdamil lughat wa min aghnal lughat fil 'alam wa tuhdha bi makanatin barizatin fil 'alam wa hadhihi lughatu tawasul بين الشعوب والدول وأيضا للغة العربية لها ارتباط وثيق أولا بالدين الإسلامي والقرآن الكريم والحديث النبوي إذن اللغة العربية لغة القرآن لغة الدين ولغة الرسول هذه من أهمية اللغة العربية وتعلمه فرض عين لكل مسلم لماذا؟ لأن اللغة العربية لغة الصلاة والصلاة من أركان الإسلام لا تصح الصلاة إلا بالعربية أقفلوا السجود بالدعاء وأقفلوا التسبيح عند الركوع kamu boleh berdoa sebanyak-banyaknya ketika sujud setengah jam boleh asal pakai bahasa Arab irtibatuha al-wathiq bid-din al-islami wal-qur'an al-karim wal-hadith an-nabawi ثانياً المفتاح إلى الثقافة الإسلامية والعربية حتى الاقتصاد الإسلامي. Jadi sangat penting karena termasuk pintu menuju pintu untuk maju mundurnya peradaban itu datang dari bahasa Arab. Kalian bisa menguasai peradaban Islam kalau ngerti bahasa Arab. Thumma aqwar rawabit wasilat bainal muslimin, yang menjadi attachment kita, kelekatan kita antar negara Islam ini dengan bahasa Arab. Konteks pesantren al-lughatul arabiyyah tajul makna. Orang bikin pesantren tujuan satu, untuk mengajarkan agama, menjadi liyatafaqahu fiddin. Santri itu fungsinya dua di ayat itu. Satu apa? Liyatafaqahu fiddin. Yang kedua apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Satu sebagai mutafaqih, ngerti agama. Syarat orang ngerti agama lughatul arabiyyah. Mengajar atau belajar dan mengajar bahasa itu jihad, nau'an minal jihad. Terus kemudian al-arabiyyah lughatul Qur'an, ini yang paling penting. Allah tuh menurunkan Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kita semuanya bisa berpikir. Jadi bahasa orang cerdas itu bahasa Qur'an.